Jadi pelayan. Jadi sebenarnya aku tuh pengen kasih tahu buat temen-temen yang kalau datang ke sini, mereka itu membiasakan untuk buang sampah kalau habis minum. Ini namanya di Indo mereka belum terbiasa. Jadi alhasil ya udah. Owner juga turun ya. Owner turun karena gua nggak demen ngelihat sampah-sampah di mana-mana. Wow. Kalau kita ngeliat ya bersih gitu kan and dual. Wow. Jadi guys, kalian bisa tinggal datang ke sini. Kita ini letaknya ada di daerah Tebet, in between Tebet, Manggarai, Menteng. Kita pokoknya dari sini. Ada view konsep outdoor ya. Ini kembali dulu ke belakang. Bang, pada ngerokok deh tuh, kayak batuk-batuk. Rajin ya. Ih, gua mah ngurus kafe aja rajin, apalagi ngurus orang. Oke. Ayo sini. Bang. 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 Gue tuh hobi banget bebenah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mesti yang ikhlas ngerjain ini. Itu gak bisa dirubah, biarin aja. Eh, kamu ngapain kamu? Mas Dik, hati-hati dong. Kayaknya gak ikhlas deh dia. Hei! Oh, dia nanya sepeda berarti. Oh, anak sepeda. Temen lo anak sepeda. Kok Bapak tahu sepeda aku ada elektriknya? Keren kan? Emang kok Bapak tahu? Iya. Ih, Bapak nonton YouTube. Oh, gitu. Jadi kenapa beli itu? Karena bodinya itu gede. Semua pada main. Iya, aku ikutan tapi mainnya motor itu. Kalau saya biasa kalau naik motor harusnya miring pak. Itu kan tetap goes. Lumayan kelilingin BSD 16 kilo sekali main. Tapi berhenti berapa kali gitu? Keren nggak? Gila. Aku pakai sepeda. Aku masuk dulu ya. Takut dikongobrol sama bapak-bapak, takut minta nomor. Foto. Sini dong fotonya di sini. Hari ini sahabat-sahabat aku juga datang. Ada
Helen, si Yuri, gini ini semua geng-geng aku dikala aku mencari Hermes ya. Nah kalau Hans ini sekarang dia punya semprotan disinfektan. Wow. Kan? Bisa buat perhiasan, bisa buat ruangan, aman untuk anak kecil juga. Jadi ini kalau misalnya perhatiin ya, ini mereka kan pada pakai jam, pakai itu kan, segala macam perhiasan itu disemprotin dulu pakai disinfektan. Wow. Apa yang kita lakukan? Hah? Mana bawa? Mana coba kasih lihat. Tuh. Oh, aduh. Duh, jadi kalau hati lu pada kotor, ya pikiran lu pada kotor, disemprot dulu pakai ini. Ini gigi Eka arisan dolar. Wow. Ya, arisan dolar, arisan Hermes. Masih jalan ke sini ya arisan Hermes? Masih berjaya. Oh my god. Si Yuri ini yang waktu beberapa bulan yang lalu nganterin aku ke Korea operasi hidung. Nih, si Yuri VIP klinik. Dan macam-macam nih, 150 juta. Jadi kalau di hidup aku itu kalau misalnya mau cakep, mau keren, mau sehat, semua itu ada harganya, say. Jadi kita pergi ke dokter yang memang udah enggak diraguin lagi. Nih charcoal. Ini dari bubuk areng. Wow. Areng tukang sate depan gua ambil, gua beliin. Jadi aku ini punya racikan-racikan minuman ini. Ini yang cocok ice coklat ini udah dibuatin sama mamaku dari aku kecil. Wow. Iya. Jadi kenapa dia kental? Ini ada rahasianya. Kalau orang lain biasanya tuh encer. Kalau kita kan kayaknya yang rich gitu. Kalau diperencong nggak biji. Bubuk coklat ini rahasia Maike dari zaman dahulu kala. Iya, buka jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Ntar kalau mau coba, kalau dapat perizinan di atas jam 10 kita disco. Tuh, bapak yang ini, dia tadi ngitungin omset. Ngitungin omset gue. Mau buka lagi nyari titik terdekat. Jangan macam-macam. Ini cacingnya di sini nih. Nih. Duduk dari siang. Berapa kali belum disitu? Udah. Posting, jangan males. Oh belum, oh iya iya. Oke, tapi cuma ya. Siap. Eh, mau gak cobain Capricorn Latte yang kopi? Ngopi gak? Aku yang buatin sendiri ya? Iya, boleh. Bener? Aku mau buatin khusus buat Hans Tigoro. Oh, Hans Tigoro ini desainer perhiasan juga, guys. Wow. Eka juga desainer perhiasan, dia jangan ditanya kalau itu saingan. Aku sekarang lagi ada di dapurnya Kejora Coffee Tebet. Jadi aku mau bikinin menu favorit di sini, the bestnya. Yaitu Capricorn Latte. Karena apa Capricorn Latte? Karena aku bintangnya Capricorn. Jadi minuman yang paling the best adalah Capricorn Latte. Wow. Aku mau buatin, tapi aku mau ditemenin juga Nas. Sini Nas. Hai. Jadi semua minuman yang kita punya itu ada hitungannya. Jadi kita nyalain dulu. Semuanya ada hitungannya. Oke, semua di nol. Ini kita masukin gula arennya kurang lebih 15 gram ya. Nah ini kalau misalnya manisnya itu tergantung kalian. Kita bisa less sugar juga, no sugar, bisa juga extra sugar. Tapi ini yang paling standar, paling basic. Oke, 14. Oke. Ini yang aku masukin ini rahasia, karena ini flavor. Oke, jadi ini ada rahasia. Ini ada dua jenis susu, tapi aku rahasia juga, aku nggak mau kasih tahu. Semuanya rahasia. Iya dong, rahasia. Oke, ini rahasia juga. Oke, kita masukin lagi susu. 120 gram. Oke. Habis itu kita kasih es. Esnya sih sebenarnya kira-kira aja ya, karena kadang ada yang suka pakai es, ada yang oke. Nah,
terakhir kita kasih espresso. Final. Kita seal. Tada. Ini dia Capricorn Latte Ivan Gunawan khusus di Kejora. Kejora kan gue. Ini sesuai dengan bintang aku namanya. Tuh ada layer-layer yang cantik kan aku. Aku yang bikin. Ini namanya Capricorn Latte. Boleh diaduk, boleh enggak. Yuk coba ya. Ya. Boleh diaduk, boleh enggak? Boleh. Yes. Enggak terlalu manis kan? Karena kamu udah manis. Jadi aku enggak terlalu manis. Capricorn Latte. Kalau misalnya minum tuh dari bete bisa langsung jadi senang. Diaduk ya? Ya bisa diaduk, bisa enggak. Kalau aku sih sukanya sebenarnya nggak diaduk supaya karena apa namanya di layer gitu. Sekarang dia udah sama habis loh, ya? Ya kan? Habis loh, ya kan? Karena lo cinta. Kita makan sate ayamnya. Mari. Bisa dipotong nggak? Ya. Oh iya, oke. Okay. Di fotoin di. Satu, dua, tiga. Makan sate. Jadi di depan situ tuh ada tukang sate, enak banget. Jadi aku mesin sate. Jadi apa yang kalian lihat hari ini ya memang kesarian aku kalau di Kejora tuh seperti itu. Kejora ini sekarang yang Tebet yang baru di sini. Terus ada juga di BSD. Kalau BSD itu konsepnya lebih AC. Kalau ini lebih banyak outdoornya. Kalau yang di Cipete itu konsepnya lebih ke pick up. Nah jadi silakan teman-teman mau mampir kemana ya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Semoga tidak bosan dengan keseharian super mega bintang. I love you.